Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno hadiri Dialog Nasional Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Keadilan Sosial di Serang, Banten pada Selasa 6 April 2021. Dialog Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif yang digelar di Hotel Ultima Serang, Banten pada pukul 9 waktu Indonesia Barat mengangkat tema perihal strategi dalam menggerakkan kepariwisataan melalui seni budaya dan ekonomi kreatif yang inklusif, berkeadilan sosial, serta ramah terhadap perempuan dan anak. Dalam sambutannya, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pihaknya mendukung gerakan kepariwisataan dan kebangkitan di Banten melalui seni budaya dan ekonomi kreatif yang inklusif. Dilansir kabarbanten.com dari akun Instagram @sandiuno, dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Provinsi Banten beserta jajaran. Dia meyakini bahwa Banten akan menjadi salah satu provinsi dengan destinasi wisata yang penuh dikunjungi wisatawan. Alasannya, kata dia, karena yang biasanya akan pergi ke timur, dari Jabodetabek akan ke barat mencari destinasi wisata di Banten, termasuk desa wisata serta ekonomi-ekonomi kreatif. Sandiaga Uno juga meyakini Indonesia termasuk Banten dapat bangkit dari pandemi. Upaya itu bisa terwujud melalui pariwisata dengan pendapatan, atraksi-atraksi baru, destinasi-destinasi yang dibangkitkan lewat konsep alam dan budaya. Tak lupa, Sandiaga Uno juga menekankan melalui pariwisata ini harus dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk penyediaan toilet yang bersih dan tentunya ramah terhadap penyandang disabilitas, perempuan dan anak. Pariwisata yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Dan pariwisata yang berpihak kepada teman-teman penyandang disabilitas. Sekaligus ini sebagai penebar manfaat, semangat, dan juga kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saya ingin menyiapkan bahwa dengan peniadaan mudik, maka destinasi-destinasi wisata di Provinsi Banten ini akan banyak mendapatkan limpahan kunjungan. Oleh karena itu, protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dan semua destinasi wisata harus menyiapkan, termasuk toiletnya juga. Saya harapkan desa wisata nanti, Pak Kadis, bisa kita tingkatkan karena harus ada alternatif jika memang beberapa destinasi wisata ini melebihi kapasitas, kita bisa mengarahkannya sehingga desa-desa wisata ini agrowisata, ekoturism ini bisa meningkat. Nah, harapan kita bahwa kita harus tekan penularan COVID-19 dan pemerintah akan memastikan protokol kesehatan yang lebih ketat dan disiplin, testing, tracing, dan treatment, dan juga terakhir vaksinasi akan kita genjot supaya pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi bagian lokomotif untuk membangkitkan dan memulihkan agenda pembangunan kita. Hibah pariwisata, jadi rencananya saya lagi merancang untuk memperluas hibah pariwisata ini bukan hanya hotel dan restoran, tapi juga menyangkut beberapa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif seperti biro perjalanan wisata, taman-taman rekreasi, dan lain sebagainya. Kita targetkan 3,7 triliun tahun ini, dan kita harapkan datanya nanti bisa diverifikasi, divalidasi oleh dinas, dan betul-betul dicek agar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Itu yang kita harapkan, Pak Kadis. Demikian berita terupdate kabarbanten.com. Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam YouTube Kabar Banten TV.